Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya guys di channel gue. Who I like can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames I've been put up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow hotter than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Dan seperti biasa di video kali ini gue mau unboxing paketan buat motor Mio gue sih. Paketan, nah nanti dibuka aja dalamnya. Dan mohon maaf juga gue baru upload video lagi ya, kemarin tuh tahun baru rame ke bengkel gue pinggir jalan gitu, rame ke bengkel, jadi nggak ada, ya sibuk lah, nggak ada waktu buat konten. Alhamdulillah sekarang gue pesen paketan dan baru nyampe sekarang. Dan buat kalian yang merayakan tahun baru, selamat tahun baru ya, 2021. Oke. 2021. Dan ini tuh paketan Spion Bar N. Sebelumnya juga gue pakai Spion Bar N warna apa? Yang bulat. Terus kemarin beli lagi yang oval. Cuma yang oval tuh datangnya sumpah gak sesuai pesanan. Warnanya tuh warna hitam, gua pesannya batang gol. Terus kacanya enggak putih, biru. Jadi ya kurang jelas aja kelihatannya gitu. Dan gua yang itu jual dan gua sekarang pesan lagi ini. Gua pesan kaca putih sama apa namanya? Batangnya gol. Duh, berisik nih mobil. Oke, tanpa lama-lama kita buka aja langsung. Buat kalian yang mau beli Spion Bar N, nanti gua cantumin lah di deskripsi link pembeliannya. Gua tuh beli dari Lazada. Gua enak cok. Kayaknya kayak gini nih. Buka, ini merek apa ya, kemarin gua gak lihat mereknya lagi. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi, jangan ada yang apa namanya, jangan ada yang rusak. Pas dibuka keluarnya HP yang dikirim HP iPhone. Garing. Hitam gak bermerek. Kuncinya, wah mantap, sesuai ekspektasi. Batangnya warna gold dan ini kacanya putih. Ada yang cacat ya? Ih bagus nih segelnya, apa packingnya, dan ini juga bagus nih. Gimana Didi tuh? Coba kan. Buka nih, ini ada bandul-bandulnya. Aduh, ini kunci 10, berarti nanti di motor gua harus dibuka yang itu. Yang kemarin mah warna apa? Warna apa itu namanya? Bukan warna, ininya tuh bautnya baut 12. Oh, 12 ini simpen lagi. Simpen lagi ya, dan terlihat spionnya. Oh, warna biru. Ternyata warna biru, guys. Kirain warna putih, tapi gak apa-apa lah. Yang penting ininya warna gold. Ini buat sebelah kiri kanan. Ini kiri. Sebelah kiri kita simpen di sini. Satu lagi kita lihat. Wah, langsung kendor. Oh, yang ini yang sebelah kiri, itu sebelah kanan. Sebelah kiri enggak ada kuncinya ya? Enggak ada. Yang kemarin gua mah dikasih kuncinya.
nanti gini nih, ini tuh kesini, saya sebelah ini lah. Harus dikendorin, nanti gua bawa kuncinya dulu, kencengin dulu. Nah kan kenceng, buka sebelah sini. Waduh, ini kunci yang berapa ini, kecil banget anjir. Ini masukin aja ke sini ya. Ini masukin aja. Susah kalau apa? Gak ada kuncinya. Ada kuncinya. Susah kalau gak ada kuncinya, guys. Ini masukin ke sini. Ini kunci L berapa ya? Oh sama. Ini diputerin, dikencengin. Kalau dikencengin ini tuh ngelebar. Jadi nyangkut ke sananya. Masukin ini dulu. Yang ini keras gak? Yang dulu mah gua keras. Oh ini mah gampang. Gampang dibuka, bisa dibelok-belokin. Oke, kita langsung pasang aja ke motornya. Sebelah sini udah terpasang. Di sini gua ganti pakai baut 10 karena kalau pakai baut bawaannya yang L takut selek. Kalau selek kan enggak bisa dibuka. Kalau ini mah enggak bakalan selek sih. Posisi di sini dipakai ring. Nanti sebelah kanan juga sama pakai ring, pakai baut 10 ganti. Oke, ini spionnya udah dipasang ya. Ini yang biru tuh. Cuman di sini gua pakai apa? Pakai baut 10, bukan pakai bawaannya yang L. Bawaannya yang L kan yang ini nih. Cuma ini takut selek nih. Dulu juga teman gua selek, jadi gua ganti pakai baut 10 yang panjangnya segini ya. Dikasih ring. Sering terus sama gua kasih cover baut, kondom baut sama kiri kanan juga tuh. Oke, kayaknya sekian dulu video dari gua ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bye bye. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon.